YouTube.
Jadi impas ini kegunaannya untuk apa, Mas? Ya buat nangkap udang, kan pakai alat. Ini iya. Kan buat masuknya udang lewat mana? Nah, lewat sini masuknya tuh. Terus cara pemasangannya gimana? Cara pemasangannya nanti dikasih tahu. Terus diangkatnya itu berapa lama, Mas? Oh, kalau masang jam segini sekitar jam berapa? Jam 4 ya. Jam 4 pagi. Jam 4 sore masang, pagi diangkat. Jadi dibiarkan satu malaman ya? Iya. Terus biasanya satu hari dapatnya berapa kilo, Mas? Ya, kalau lagi banyak ya bisa 5 kilo. Kalau lagi banyak. Itu udang semua, Mas? Apa campur air? Ya udang. Udang sebentar. Besok kalau pengen tahu mah. Jadi ini loh guys, pemasangan impas tuh jadi caranya tuh seperti ini. Ini menurut Mas Agus. Harus diikat, jangan kenceng. Kalau enggak diikat lari. Sampai lepas. Gak usah dikasih umpan, Mas. Gak usah, udah pakai lampu aja, pakai lampu. Udah, gini aja. Ininya di sebelah sini. Iya. Jadi posisi impas tuh harus di pasangnya harus dekat pintu. Oke. Kalau dekat jendela nggak bisa, Mas? Nggak bisa, harus dekat pintu. Kan. Orang juga kan masuknya dari pintu. Ini yang masuk udang jenis apa aja, Mas? Apa semua udang masuk? Ya semua udang masuk. Udang apa aja. Soalnya udang itu suka sama cahaya ya, Mas. Iya. Jadi kalau ada cahaya tuh mereka tuh deket. Jadi setelah kita pasang impesnya, kita taruh ini apa namanya? Pencahayaan. Lampu. Lampu. Kalau di sini namanya damar cempur loh, guys. Ini damarnya itu jatuh. Enggak pernah. Ya, kalau kebanyakan udang kan kadang-kadang jatuh. Jatuh. Tutup. Aku pernah jatuh dari sini.
Jadi pintunya itu harus diangkat sedikit ya. Iya. Jadi biar airnya itu keluar, biar enggak terlalu besar. Terus misalkan pintunya enggak dibuka, terus udangnya enggak masuk ya? Enggak ada arus. Ini kan buat narik. Harus ada arus air yang turun. Jadi udang itu mengikuti arus air. Seperti itu. Jadi ini pemasangan impes yang ketiga. Di sana, di sebelah sana sudah ada dua. Di sini satu. Jadi totalnya ada tiga impes loh, guys. Jadi proses pemasangannya sama. Ditaruhnya dalam keadaan seperti itu, terus ditaruh lampu, terus ditutup. Terus pengecekan udangnya kita lihat besok pagi subuh gitu. Baru kita bisa angkat.